Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Moto Stylers Channel bagi seluruh penggemar dan subscriber Moto Stylers dimanapun Anda berada. Masih di seputar Bandar Lampung, tim Moto Styler kali ini akan mengupas tentang salah satu karya keren dari teman-teman Bandar Lampung. Dan kita hadirkan PCX yang secara universal temanya adalah Thai Look Pemula ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita ulas. Sebelumnya kembali kita ingatkan, jangan lupa subscribe terus Moto Styler buat yang belum, like, comment, and share di setiap liputannya. Dan tak lupa juga thank you banget buat t-shirt yang saya pakai dari Jawara Racing by Septa ya, dari Palembang. Thank you banget bro, sudah selalu mensupport Moto Styler dimanapun berada, dan sukses selalu dengan kreasi balapnya, terutama dragnya ya. Sampai ketemu di kota Palembang nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan kita ulas abis tentang kreasi keren dari PCX ini, mari kita hadirkan pemilik dari PCX dari Bandar Lampung. Oke, sebelah kiri saya telah hadir perwakilan dari tim sukses PCX yang ada di depan kita. Bro, perkenalkan nama dulu bro, namanya siapa? Nama saya Rahman. Rahman, panggilannya apa nih? Ya Rahman. Rahman ya. Juga, berarti nggak ada nama gaul berarti. Iya, iya, iya. Rahman, ya. Selaku pemilik apa selaku modifikator sini? Saya selaku modifikator. Modifikator dari? Ya, dari tim Agus Pitstop. Agus Pitstop Bandar Lampung ya. Rahman, ini ya. PCX-nya, basicnya tahun berapa ini? Ini tahun 2011. 2011 ya? Ya. Dan ini modif keberapa nih PCX-nya nih? Ini modif ketiga. Modif ketiga ya, oke. Ini modif ketiga tahun 2015. Ya. Konsepnya Thai Look Pemula ya. Iya. Kenapa nih milih Thai Look Pemula nih? Karena ya permintaan bos lah. Milih karena motornya ya. Motornya udah terlalu ini build up. Oh, oke. Okay. Rahman, nanti abis ini kita ulas satu persatu modifikasinya iya. Ya. Oke, okay, untuk pertama kali kita bahas perubahan bagian stang area nih. Apa aja yang diganti, bro? Semuanya bagian setang udah diganti kecuali master rem sama handle ya, kiri cuma ya bawahnya aja ya, diganti ya, ya cuma pake tutupnya apa? Aja tutupnya pakai Brembo. Pakai Brembo warna biru. Warna kan? Biru. Terus stangnya? Stangnya pakai ini Tuton yang hang mereknya. Oke. Okay, sama penutupnya. Racernya? Terus cakar kirinya dia pakai Honeywheel. Oh, holder kirinya pakai holder Honeywheel. Holder Honeywheel. Handle-nya pakai CRG. Handle pakai CRG. Hand grip-nya pakai KTC. KTC. Bandul stang hang. Terus kemudian gemboknya gembok aktif ya. Mereknya aktif ya. Holder kanan starter ya, itu dia pakai 7 speed. 7 speed. Terus gas pointer sama L gas aktif, mereknya aktif gas okay. Pointernya oke okay. Ke L gasnya juga mereknya aktif sama. Oi, mantap. Jadi ada kombinasi warna ya antara ya. Hijau, gold, ya. Biru dan merah, keren. Terus nggak lupa juga ini ada voltmeter. Oke, voltmeter pakai apa ini? Pakai 1000. Pakai 1000. Keren. Semuanya rapi pengerjaannya. Iya. Terus habis itu kita bergeser ke area jok nih. Iya. Joknya memilih kombinasi warna biru dan karbon ya. Iya. Pakai biker nih? Pakai biker. Biker keren, ada listnya warna gold, ada pedang JT juga warna merah kontras iya. Dan ditutup kerah bensin. Itu juga udah pakai motif karbon ya? Iya, karbon sendiri. Untuk dasinya ini ya, dasi kirinya ini, bagasi atasnya juga pakai karbon, menarik. Sama area speedometer juga memakai karbon. Keren, ini seirama berikut dengan spionnya ya. Spion. Ini juga udah dilapisin karbon. Keren. Bro, kita lanjut ke bagian painting dulu gimana? Oke. Oke, setelah jok, di sini behel juga di repaint ya, total sama bodi-bodinya lah. Untuk pengecatan sendiri, siapa yang ngecat nih? Yang ngecat sini kebetulan kawan saya, High Paint Project Yandi. Project ya, Yandi. Sudah tim ya, Agus ya. Tim Agus ya itu. Oke, ini menggunakan bahan apa nih warna kuningnya nih? Guna kalau bagian kuningnya dia mereknya Siken. Oke, untuk ya. Interiornya finishingnya? Pakai Standock. Oke. Standock. Habis itu di untuk apa kulit jeruknya ditimpa warna oranye, jadi kontras ya antara kuning dan oranye-nya kontras banget. Terus habis gitu ada pijakan kakinya juga, floorboardnya menggunakan variasi ada probul-probulnya juga, keren. Nah, yang nggak kalah menarik adalah strippingnya. Strippingnya ini bikinan siapa bro? Egi RF. Egi RS, lagi-lagi dari Padang ya? Dari Padang, tiga-tiga. Ternyata emang garapannya atau maskotnya Agus Pitstop itu selalu didukung dengan strippingnya Agus ya? Oke, mantap. Oke bro, kita enaknya kita ke sektor kaki bawah. Oke, kita sekarang
bergeser ke roda belakang, tapi kita pilih yang sebelah kiri ya, roda belakang sebelah kiri, karena memang motor matic kebanyakan yang padat sebelah kiri nih ya. Oke, bisa ceritain bro, untuk pelek sendiri pakai apa? Pelek dia pakai Acron Span. Ya, bannya pakai Duro. Bannya pakai Duro, keren tuh. Jari-jari pakai TDR. Jari-jari pakai TDR, tapi untuk tromol tetap pakai yang original ya. Tromol belakang atau tromol depan menggunakan original, karena memang itu rohnya di pemula Thai look ya. Menariknya juga ada list warna biru kontras dengan peleknya. Habis itu untuk shock belakangnya pakai apa bro? Shock belakang pakai Red It. Red It ya, shock belakang pakai Red It. Terus di sini ada apa tren-tren karbon juga, filter udara, terus CVT-nya juga di repaint. Terus di sini juga ada pemanis selang-selang ya. Selang-selang pastinya warna-warni keren. Habis gitu nggak lupa standar samping tengahnya juga pakai Tutun Hang ya. Untuk step-nya pakai apa bro? Step pakai 7 speed. Step-nya pakai speed, 7 speed gokil, dan detailnya ada perubul-perubul juga. Oke, sekarang kita lanjut ke roda depan. Seperti yang kita ulas tadi, roda belakangnya menggunakan pelek Acron, pastinya di depan juga pakai pelek Acron ya. Iya, pelek Acron. Acron, bannya juga Duro ya? Bannya Duro. Bannya Duro, tromol hanya khusus di repaint silver paint, terus habis itu piringan cakramnya pakai apa? Piringan cakram pakai Nissin. Nissin, kalipernya? Kaliper pakai switch. Switch ya, keren. Simple, karena switch memang kalipernya lebih kecil ya, mungil. Sesuai dengan diameter 17 dari pelek bisik yang dipakai ini. Tak lupa juga di tiltnya masih menggunakan probol juga. Selang-selang remnya pakai switch ada beberapa variasinya. Menarik, warna-warni, dan pastinya harian banget. Brother, untuk kita tadi lupa, knalpotnya sih sebetulnya pakai apa sih? Knalpot pakai kau. Kau ya. Habis itu untuk radiatornya sendiri. Kalau radiator yang model Vietnam dan 6 ya, Tutun ya. Tutun. Keren ya. Jadi semuanya kita udah kupas habis untuk setor kaki, dan kita akan kembali ke atas lagi bagi ini sih. Oke, Bro Rahman, semuanya kita udah kupas total, kita informasikan buat seluruh penggemar Moto Stylers ya. Boleh dikasih tahu enggak pengerjaan motor ini tuh diawali apa dulu sih? Painting atau variasi atau gimana? Kalau soal motor ini, garapnya mulai dari pelek dulu. Oh, berarti setor kaki ya? Setor kaki-kaki, dari mulai ganti pelek, kemudian lagi ganti depan, ya. Kaliper cakram, terus bagian atas. Oh, oke. Okay. Garinya ke atas. Itu painting terakhir ya. Oh, justru painting terakhir ya? Oke. Okay. Dan total pengerjaan berapa lama? Total pengerjaan 1 bulan. Satu bulan? Ya. Kayaknya yang lama itu paintingnya ya? Ya, yang lama painting, karena tukangnya banyak kerjaan. Wah, alhamdulillah banyak kerjaan, high paint projectnya ya. Oke, brother. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, udah bagi-bagi cerita atau informasi atau ilmu buat pecinta Thai look pemula di seluruh Indonesia. Semoga menginspirasi. Dan saksikan terus Moto Styler, liputan-liputan kerennya. Jangan lupa subscribe terus. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Moto Stylers. Uye. Oh yeah.